Nah, untuk kita semua. Pagi ini sementara standby ya sejenak atau 1 atau 2 jam. Di kilometer berapa di ini? Di sekitar kilometer 19 ini dump truck-nya ada trouble sebagai transport kita hari-hari dari lockpon ke blok. Jadi ya maklum aja karena unitnya sudah agak tua sedikit dan unitnya masuk angin di jalan ini. Nah, sementara ini kita standby 1-2 jam nunggu mekanik dari kem atas. Jadi mohon sabar untuk teman-teman. Nah, untuk teman-teman bagi yang pengen kerja di perusahaan atau merantau dari Jawa kah, dari Sumatera kah, dari Lampung kah, dari manapun, kalau mau merantau di luar daerah, kalau mau kerja di perusahaan, beginilah unitnya di perusahaan kayu yang untuk transport hari-hari. Karena transportnya mobil gede sementara masih diproses dan ada yang rusak salah satunya. Jadi sampai di atas nanti ganti mobil kecil untuk antarkan ke blok. TPN. Sebagai kami-kami ini sebagai operatornya, unitnya ada di dalam. Sementara kemarin tempo hari itu hujan, tidak bisa dilangsungkan. Jadi unitnya standby di jalan dalam keadaan muatan. Untuk teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan, kerja di aspal dengan kerja di perusahaan kayu tentunya beda. Sangat beda. Bedanya di mana? Ah, ini contohnya kalau di aspal mungkin tidak ada yang modelnya begini unitnya. Karena inilah alatnya, alat perangnya untuk di perusahaan kayu. Perangnya. Jadi kalau unit ini biarpun jelek, harganya miliaran, saudara-saudara. Hampir miliaran ini. Biarpun keadaan jelek ini bukan berarti jelek, tapi memang iya. Apa nama unitnya? Ini unitnya namanya ATZ520. Dari awalnya ini dari pertama dulu ATZ50. Keduanya berikutnya ATZ52. Berikutnya ATZ Patria. Terus ATZ520. Ini termasuk yang terakhir. Mantap. Nah, itu teman-teman yang ketawa itu berarti dia senang kalau betul dalam keadaan begini ini senang dia karena bukan apa ya bisa istirahat sederhana. Nah, biasanya tidak pernah istirahat orang ke temanku. Jadi beginilah ini unitnya yang kita pakai untuk hari-hari ini. Perlu Anda ketahui bagi siapa yang ingin kerja di perusahaan kayu, ini unitnya untuk transport hari-hari, transport minyak, transport karyawan, untuk timbun jalan. Ah, ini ke sini teman, ini seperti biasa itu ada steeringnya. Kan kemarin udah di video yang kemarin. Video yang kemarin sudah. Iya. Yeah. Ini seperti yang saya utarakan kemarin. Dump truck ini sama dengan logging. Jadi cuman beda, yang beda rodanya ini cuma berapa? 10. Karena tronton kan. Kalau unit trailer ada sambungannya sana 8, berarti 18. Nah, kalau mesinnya sama dengan ini. Kemarin sudah saya terangkan cara kerjanya, keadaan apa-apa yang kita perhatikan sudah saya terangkan. Jadi untuk depan memang sudah dirancang sedemikian rupa. Ini untuk bumpernya pengaman. Ini sangat tebal kawan-kawan. Ini sangat tebal. Kenapa dikasih bumper sangat kuat? Karena belakangnya ini ada uli cooler. Uli cooler ini untuk pendingin oli. Transfer. Uli transfer. Dan ini seperti biasa, ini radiatornya. Kenapa dikasih lampu banyak begini? Biar apa? Maaf, supirnya udah agak tua, seperti saya juga. Jadi kalau malam biar agak terang gitu. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 lampunya. Kalau saya malah 9 lampunya. Nah, seperti bisa ini air cleaner. Ini air cleaner ini untuk pernapasan engine. Engine itu dalam mesin. Jadi kalau mobil alat berat, tentu air cleanernya diutamakan supaya enak bukanya, karena sering dibuka ini dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, air cleanernya ini kotor. Kalau sudah kotor, dia aslinya ada kodenya merah itu di dalamnya. Nah, itu berarti sudah kotor, dia susah bernapasnya. Istilah manusia susah bernapasnya. Mesinnya ini. Asma. Ya, kayak saya. Belakang. Nah, ukuran ban, saudara-saudara. Ukuran ban ini, kalau Nissan begini, ukurannya 11. 110. Ini, untuk ban depan maupun belakang. Tangki ini isinya solar paling tidak sekitar 220 liter. Kapasitasnya berapa liter? Nah, kapasitasnya 220 liter, penuh dari kosong ke penuh. Satu tangki lebih, nah, ini bisa dipakai satu tangki, satu drum. Per liternya itu rata-rata sekitar 5 kilo per liternya. Nah, ini adalah angin dari kompresor. Angin dari kompresor ini untuk kerjanya kopling, rem, differential lock, itu semua anginnya dari sini. Nih. Nah. Oke. Kita ke belakang. Ini ban. Untuk ban antara tengah dengan belakang ini ada penghubungnya. Penghubungnya itu sub pendek begini, itu namanya sub penghubung. Apabila dip sana ditarik, maka roda semua ini putar semua. Apa belasan dilepas, yang putar itu hanya satu aja. Ya. Terus spring itu terbalik. Kalau mobil alat berat terbalik begini, tidak kayak anu. Karena bukan apa, mungkin untuk beban berat kan. Terus kita nganya, ini ada tandem kalau bahasa kami biasanya pikulan ini ya, pikulan sasis. Beban. Di bawahnya ini ada isopa. Isopa itu untuk mengikat antara gardan depan dengan gardan tengah. Gardan tengah dengan gardan belakang. Belakang. Kalau kami bilang cakar ayam itu. Oke, kita ke belakang. Ini kawan-kawan kami semua ini. Saudara-saudara yang sangat senior semua ini. Enggak puasa mereka, Pak De. Ya maaf, ini karena kerjanya berat. Sampean. Ini operator semua ini. Sampean. Operator itu chip mekanik ada juga. Nah, ini tangganya untuk naik turun ya. Bikinan sendiri ini. Ini enggak dilas di samping enggak? Tidak, ini hanya darurat aja. Nah, ini untuk pengaman, saudara-saudara. Ini besi buta juga ini. Terus di sini ini ada ganti-ganti. Apa namanya? Hok. Kalau kami bilang hok gitu. Untuk seling narik di belakang apabila di sana logging amblas. Pertolongan mobil amblas kita ya, pakai ini. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini. Begitu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata untuk hari ini dulu. Untuk hari ini, selamat pagi, selamat berjuang. Senyum, Sek, senyum. Hai.